Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai bagaimana cara melakukan penyembuhan pada ikan lele yang sakit. Di kolam kecil saya ini ada ikan lelenya yang sakit terkena penyakit aeromonas semacam jamur yang disebabkan oleh air hujan, karena air hujan mengandung asam dan pH turun, terus bakteri yang ada dalam ikan lele itu semakin cepat untuk berkembangnya ya. Saya akan perlihatkan bagaimana ciri-ciri penyakitnya. Nah, ciri-ciri penyakit aeromonas adalah seperti ini. Nah, ini ya, ada ikannya yang diam ini ya. Nah, ini ciri-ciri penyakit aeromonas. Seperti itu ikannya. Nah, di sini nanti akan saya obati semuanya. Jangan cuma yang sakit, kita semua obati. Ini yang sembuh pun juga sudah pasti ada bakterinya walaupun sedikit. Ya, alat yang harus kita siapkan adalah bak seperti ini. Kita siapkan bak seperti ini, nanti ikannya dimasukkan ke sini, dimasukkan ke situ semua. Ya, semuanya. Kalau ikan teman-teman banyak, ya gantian lah. Itu nanti kita beri antibiotik Inroflok 25. Ikutin terus, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam penyampaian saya. Setelah ikan sudah kita masukkan ke dalam box ini ya, lalu kita masukkan antibiotiknya. Ini. Inroflok 25. Nah, saya masukkan 2 mili. Seperti itu ya. Masih ada sisanya, kita tambah air. Lalu kita masukkan lagi. Nah, seperti itu. Ini kita diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, apabila teman-teman ada catfish kit, kita tambahkan catfish kit. Daripada nunggu 5 menit, lebih efektifnya ini ditunggu 5 menit terlebih dahulu. Karena ini buat tutorial, anggap saja sudah 5 menit, ini langsung saya masukkan. Apabila ini saya masukkan, nanti ikannya merasa kesakitan karena bakteri yang ada dalam tubuh ikan itu pada mati, seperti cacing kena panas seperti itu ya. Ini nanti akan saya masukkan, lihat reaksi ikan, pasti nanti akan bergerak-bergerak cepat, itu tanda bakteri semua kesakitan dan akan mati. Nah, dia mulai bergerak dengan cepat, itu tanda bakteri akan mati. Tenang saja, gak apa-apa, gak masalah, obat ini aman. Kita tunggu, dan daripada kita nunggu ini, kita bersihkan kolamnya dan kita isi air baru, nanti langsung masukkan. Nah, seperti itu ya. Setelah 5 menit kita melakukan pengobatan, ikan yang sudah ada di dalam box ini kita masukkan ke kolamnya semula. Nah, kalau ikan teman-teman masih tidak bisa satu angkatan seperti itu, ikannya diserok saja ya, dimasukkan ke kolam, terus airnya dibuat ngobatin yang belum. Tapi kalau satu kali langsung selesai, langsung masukkan sama airnya. Setelah sudah kurang lebih 6 menitan, ikan yang sudah dimasukkan ke dalam box yang berisi air dan antibiotik tadi, lalu kita kembalikan ke tempatnya semula. Tapi di saat ikan ada di box tadi, kita harus membersihkan kolamnya terlebih dahulu agar bebas dari bakteri. Seperti itu, kita kembalikan, langsung kembalikan ke tempat semula, tempat yang tadinya buat ikan ini tadi ya. Ikan yang sakit jangan sampai dipindah-pindah tempat, dia nanti akan stres dan mulai adaptasi lagi. Seperti itu, kita kembalikan saja sampai dia sembuh di kolam semulanya.
Setelah dikembalikan, kita isi air sampai ketinggian semula. Nah, ini kita masih isi air. Setelah kita isi air sampai ketinggian semula, kita jangan beri makan selama 1 hari. Terus besok harinya, misal ini pengobatan pagi hari, kita sehari jangan diberi makan. Kita beri makannya besok jam 9 pagi. Seperti itu ya. Kita beri makan pertama itu toh jangan banyak. Kita beri makan sedikit saja. Yang penting rata sudah. Kita jangan kejar ukuran dulu. Kita kejar dia agar sehat dulu. Apabila ikan sehat, nanti kita beri makan berapapun dia akan besar. Seperti itu. Nah, di sini kolam kecil saya ini buat tampungan konsumsi sebenarnya. Setiap hari tak ambil, tak jual. Setiap hari itu ada Lamongan yang ambil ke sini. Dan ini ada di halaman rumah. Nah, ini dekat keramaian lah, anak-anak kecil, tapi di sini alhamdulillah anak-anaknya aman, tidak jahil ke ikan. Jadi saya taruh di sini saja. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.